Pemirsa, sejumlah warga di Kabupaten Ngada menerima bantuan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Penyaluran beras dilakukan secara serentak di sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada bagi warga yang terdaftar dan sangat membutuhkan bantuan beras. Dampak dari kenaikan harga beras dan masih sulitnya keluarga tak mampu memperoleh beras dengan harga yang normal, pemerintah melaksanakan kegiatan penyaluran cadangan beras untuk bantuan pangan 2023, termasuk bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Ngada dan telah memenuhi kriteria penilaian untuk dinyatakan layak menerima bantuan bagi setiap kepala keluarga sebanyak 10 kg. Bantuan yang disalurkan melalui pos dan giro dan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan juga Bulog mendapatkan respon positif dari masyarakat yang rela mengantri untuk mendapatkan beras. Dengan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, masyarakat secara teratur dipanggil oleh petugas dan membacakan nama sesuai dengan daftar penerima bantuan agar menandatangani format yang sudah disediakan dan langsung menerima beras sebanyak 10 kg. Bupati Ngada Andreas Faru menjelaskan bahwa bantuan beras dari pemerintah menyasar kepada keluarga yang kurang mampu dan telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang menerima manfaat secara tepat dan bermanfaat. Ini serpak seluruh Kabupaten Ngada, kami melakukan launching pembagian beras. Bantuan beras pangan ya, untuk Kabupaten Ngada, di mana seluruh Kabupaten Ngada itu ada 12.170 KK yang menerima. Dan hari ini sudah melakukan launching, saya kebetulan di Aimere yang diterima oleh 903 KK. Dan yang kecamatan lainnya juga saat ini sedang berlangsung. Dan pada kesempatan ini ya, kami ingin menyampaikan bahwa beras bantuan pangan ini ditujukan pada keluarga-keluarga yang benar-benar berdasarkan penilaian, pengkajian secara mendalam. Bupati Ngada Andreas Faru sangat berharap bantuan pemerintah ini dapat digunakan secara baik dan berharap agar musim panen padi segera tiba untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang normal seperti sedia kala. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nono, TVRI NTT melaporkan.